this call is now being recorded

Hmm. Halo, lo, ma. halo, 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 man oke tak tak buka, ya. halo, 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 Ayo halo, oke oke, oke assalamualaikum halo, Selamat pagi teman-temanku Oke, di sini sebelum saya lanjut saya mau mau memperkenalkan dari anggota saya yaitu saya sendiri ada Febri Subandi yang kedua itu ada Firman Ferdiawan dan sama Aniska Rizki. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan pengukuran kinerja supply chain atau bisa disebut pengukuran kinerja dari rantai pasok. Oke, next. Oke, okay, mengapa kita butuh mengukur suatu kinerja dari rantai pasok? Ini di sini kita melampangkan mengelompokkan jadi tiga poin. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua dapat mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok. Dan yang poin ketiga yaitu mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak kita capai. Next. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana struktur sistem pengukuran kinerja rantai pasok. Di sini kita mendapatkan ada untuk struktur sistem pengukuran SCM atau supply chain management itu terbagi menjadi tiga yaitu individual matrix, Matrix set dan overall performance measure system Next Untuk selanjutnya yaitu the, Untuk pengertian individual matrix Yaitu suatu ukuran yang bisa diverifikasi Dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif Dan Didefinisikan juga terhadap suatu titik acuan atau reference point tertentu Sedangkan untuk matrix set itu disebut suatu ukuran yang bisa diverifikasi diwujudkan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif dan didefinisikan terhadap oh sisi ini sing salah ya ini sing salah ya Sik sik man, sik man. Iki poin sing salah Rekote pateni si Aiman kak wawman